Denny Sumargo ungkap kondisi terakhir Marsyanda sebelum hilang di AS. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Denny Sumargo mengungkap pertemuan terakhirnya dengan Marsyanda sebelum dia diduga hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Pesinetron itu sempat menjadi bintang tamu di podcast YouTube-nya yang rilis beberapa waktu lalu. Menurut Denny, kondisi Marsyanda kala itu baik-baik saja. Ia menilai saat pertemuan itu Marsyanda tak menimbulkan keanehan apapun. Enggak sih, biasa aja, cuma curhat cerita tentang dirinya terus gua ngasih semangat, enggak ada yang gimana-gimana, ujar Denny. Saat itu Marsyanda hanya menceritakan tentang apa yang dihadapinya kepada Denny Sumargo. Sang artis yang diketahui tengah berjuang melawan tumor payudara itu pun diberi semangat oleh Denny. Kalau untuk ukuran Marsyanda normal-normal saja, dia lagi cerita terus gua kasih semangat lagi, dia bilang pengen mau semangat lagi, mau bangkit dari kondisi dia, imbuhnya. Kini mendengar kabar Marsyanda menghilang di luar negeri, mantan pebasket itu khawatir. Ia pun berusaha mencari tahu informasi jelas tentang kondisi bintang sinetron bidadari itu. Belum, ini aku lagi nanya sama orang yang nge-tag di Instagram, maksudnya gue juga pingin tahu juga Marsyanda di mana. Khawatir juga, ujar Denny. Sebelumnya Marsyanda sempat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Denny Sumargo yang berjudul "Kalau Orang Mau Meninggal Dia Ada Feeling dan Gue Ngerasain Itu". Kabar hilangnya Marsyanda diketahui dari unggahan Insta Story artis sekaligus dokter Sheila Salsabila yang menyatakan ibu satu anak itu menghilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Hilang untuk pertama kali di Los Angeles, California, Amerika Serikat, tulis Sheila. Akun @jerenlim juga turut menginformasikan dugaan hilangnya Marsyanda di negeri Paman Sam itu. Bahkan ia juga menandai akun Denny Sumargo. Belum sempat telepon 911, udah hilang @marsyanda99. Buat teman-teman gue yang di LA, kalau lihat DM gue ya @sumargodenny, tolong dibantu ya, tulis Jeren.